Hey guys, inilah proses panen padi. Ini ada Bapak Mangsud, ada Rama Slamet, ada Bapak Yatiman. Tuh. Iya. Ini bersih. Tuh. Bersih, guys. Allah. Ini alat pembersih padi yang paling bagus. Yes. Alat pembersih padi yang paling bagus di dunia nomor 1. Tuh, alatnya. Langsung abul-abulnya bersih. Nek panasin dulu Tanjung Romo. Iya, dilebok na YouTube, Mak. Karep. Iya, Mang, kok bisa? Se Indonesia bisa baru kabeh. Ya sama tuh kabeh yang nyontok macan cacan deh. Macan action gue ning ngarep mari. Alah. Tuh. Dan. Tuh, pendekar dari jemur. Bapak Slamet. Sesepuh dari PAS. Iya, sesepuh. Nah, apik, Mak. Ya, sesepuhan dari siap. Ya itu jangan macam-macam sama Bapak Slamet. Kalau macam-macam bisa ditebas tuh. ditebas tuh. Ini proses. Ya proses pemanen. Ya manen padi. Alhamdulillah dapat 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 9. 9. Enggak nih. Mas gue carane direpna anak-anak kepriben kayak gue ring sing direp. Iya yang komen gue tampak-tampak. Gue jawab. Oh iya. Oh ya, Pak, ini kalau derap caranya gimana? Nah, caranya ya seikhlasnya yang punya tanah. Seikhlasnya yang punya tanah. Kalau dapat banyak, ya kalau ikhlas sekandi, ya ambil aja satu kandi itu. Oh gitu. Buat yang derap. Oh iya. Sekarang nggak ada yang derap itu pakai kocok atau kintalan, yeah. Satu kintal 15 kilo kan dulu. Oh gitu. Ya, waktu dulu, sekarang nggak ada. Udah modern ya? Ya udah modern. Yeah. Zamannya sekarang zaman makmur atau sudah zaman canggih. Oh, gitu. Nah, soalnya yeah. Yang derap itu pakai modal. Iya, yeah, pakai modal. Pakai modal, pakai mesin, itu mesin rontok. Iya. Yeah. Jadi kan anu belinya kan mahal. Iya. Yeah. Sampai 5 juta. Iya, yeah, yeah. Sampai 5 juta. Apa modal sampai 5 juta ya? Modal sampai 5 juta di bawah derap. Wah, hasilnya 15 kilo. 15 kilo itu jadi uang berapa? Kan enggak masuk. Enggak masuk. Tapi kalau apa cara derapnya di Kebagoran sini, ya memang tukang derap itu merasa senang sekali. Yeah. Soalnya apa? Kalau satu hari apa setengah hari orang itu apa bijaksana, itu ambil aja itu setengah kandi kalau setengah hari. Yeah. Tetapi kalau sehari ambil aja itu satu kandi. Itu udah biasa itu. Yeah. Ya. Oke. Terima kasih. Ya cuma gitu, Mas. Ya, terima kasih atas informasinya. Ya, kalau itu. Ditanyain macam-macam, orang derap itu enggak bisa jawab. Memang tukang derap itu adanya gitu, enggak pengalaman. Oh, iya. Pengalamannya pengalaman derap. Ya. Ya, terima kasih ya, Mas ya. Oke, sama-sama, Pak. Jadi saya enggak nyampe masalah derap, Mas. Enggak jalan mau kasih berapa. Oke. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Ambil lagi. Oke, guys, terima kasih ya.